Ke BRI Liga 1, Persebaya Surabaya gagal memetik kemenangan setelah dipaksa bermain imbang 2-2 lawan Madura United. Gol Teberson jelang akhir laga menggagalkan kemenangan Bajul Ijo yang sudah di depan mata. Laga sengit terjadi pada derby Suramadu di pekan keempat BRI Liga 1 antara Persebaya Surabaya kontra Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo Minggu sore. Bertindak sebagai tuan rumah dan didukung puluhan ribu bonek, Persebaya justru tertinggal terlebih dahulu ketika laga baru berjalan 6 menit. Sepakan keras lulinya meluncur deras ke gawang Persebaya tanpa mampu dihalau kiper Andika Ramadhani. Publik tuan rumah bersorak riuh saat Silvio Junior mencetak gol lewat tandukannya dan mengubah skor menjadi 1-1. Persebaya berbalik unggul di awal babak kedua, tepatnya menit ke-48 lewat gol Sho Yamamoto yang memanfaatkan umpan Igor Vidal. Tertinggal satu gol, Madura United terus menggempur pertahanan tuan rumah demi mencari gol penyama. Gol yang ditunggu tim tamu akhirnya hadir di penghujung laga. Cleberson berhasil memanfaatkan bola liar depan gawang Persebaya dan membuat skor akhir menjadi 2-2.